السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat azan ya wa jami'an alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam selawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarga beliau sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali kita masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Pada siang ini kita akan melanjutkan masih uh, pada bab yaitu Talbis Iblis terhadap para pemimpin dan penguasa kekuasaan dan kepemimpinan itu adalah amanah yang besar yang sangat berat. Ada dua kemungkinan. Apabila seorang hamba dapat memikulnya dengan amanah dan tanggung jawab, maka Allah menjadikannya sebagai salah satu sifat penghuni surga. Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, ya salah salah satu min ahli jannah, tiga orang yang termasuk penghuni surga. Yang pertama adalah dusul sultan muksit mutasaddiq muwafaq. Itu yang pertama yang disebutkan Nabi. Ya, bahwa salah satu dari tiga sifat penghuni sorga itu adalah zu sultanin muksid ya seorang yang penguasa yang berlaku adil mutasaddik rajin bersedekah rajin gemar bersedekah dan muafak uh, mendapat petunjuk untuk menjalankan dan melaksanakan kebenaran Mendapat taufik diberi taufik untuk melaksanakan dan me, 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 melaksanakan kebenaran, mengikuti kebenaran, menegakkan kebenaran. Itu yang pertama disebutkan Nabi tentang sifat ahlul jannah, penghuni surga. Tapi di lain sisi ini juga merupakan amanah yang berat, tanggung jawab yang besar. Yang apabila disia-siakan, maka ancamannya adalah neraka. Ancamannya sangat berat. Ya, seorang pemimpin yang zalim berbuat aniaya seperti yang nabi katakan di dalam hadis man wallahu amril muslimin barang siapa yang Allah serahkan urusan kaum muslimin kepadanya wa namun dia tidak menutupi kebutuhan menunaikan hajat dan kebutuhan rakyatnya Wa dan kefakiran mereka, ihtajaballahu azza duna hajati wa, wa faqrih Maka Allah subhanahu wa taala akan menutup dirinya dari hajat kebutuhan dan kefakirannya. Artinya Allah subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan kepadanya untuk menutupi hajat keperluan dan menutupi kefakirannya. Jadi ancamannya berat. Artinya kepemimpinan dan kekuasaan itu adalah amanah yang harus dipikul dengan tanggung jawab. Allah menyuruh kamu untuk menyerahkan amanat itu kepada ahlinya, kepada orang yang berkompeten dan berhak untuk menerima amanah itu. Ya sehingga para salaf dahulu mereka saling tolak menolak, ya mereka saling Me, 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 kita menahan diri ataupun mereka menolak ya untuk diangkat dan ditunjuk menjadi pemimpin mereka justru mengalihkannya kepada orang lain yang mereka pandang lebih pantas dan lebih berhak untuk menjalankannya atau untuk mengembannya demikian waroknya mereka terhadap kekuasaan dan kepemimpinan mereka bukanlah orang-orang yang haus kekuasaan ataupun gila kekuasaan. Kita lihat para sahabat sepeninggal Nabi mereka bertebaran di muka bumi, mereka menjauh dari hiruk pikuk perebutan kekuasaan. Nah, demikian ya. Maka iblis ya menjadikan ini sebagai salah satu celah untuk memperdaya anak Adam. Ya, untuk memperdaya anak Adam. Dan iblis juga menjadikan mereka ini sebagai salah satu bala tentaranya untuk menyebarkan kerusakan, karena iblis tahu bahwa penguasa atau pemimpin ini adalah panutan. Apa yang dilakukan, dikatakan, dikerjakan oleh pemimpin biasanya diikuti, diamini, ya, ditiru oleh rakyatnya, maka mereka tidak lepas dari tipu daya dan makar iblis. Nah, maka di sini Ibnul Jauzi menyebutkan beberapa di antara talbis iblis terhadap para pemimpin dan penguasa. Kita sampai pada poin keempat, yaitu penguasa ini atau pemimpin ini tidak mempekerjakan orang-orang yang cakap. Mereka justru mempekerjakan orang-orang yang tidak cakap, artinya tidak ahli di bidangnya. Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, Ida wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika diserahkan satu tugas kepada orang yang tidak ahlinya, yang bukan ahlinya, yang tidak mengerti, yang tidak menguasai pekerjaan itu, maka tunggu saja tanggal kehancurannya, masa kehancurannya. Ya, nah biasanya ya mereka mempekerjakan orang-orang yang dekat dengan mereka, atau karib kerabat mereka, atau sanak keluarga mereka, atau orang-orang yang mungkin mencari perhatian di hadapan mereka, ya orang-orang inilah yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas mengurus rakyat. Sehingga ya karena orang-orang ini tidak berilmu atau mungkin juga tidak bertakwa ya maka tercerai-berailah urusan urusan kaum muslimin. Ya, banyak hak-hak yang yang terabaikan, banyak hak-hak yang tidak tertunaikan, banyak kewajiban-kewajiban yang terbengkalai, ya. Karena yang ditunjuk adalah orang yang tidak berilmu dan tidak bertakwa, ya tidak berilmu dan tidak bertakwa, ya sehingga rakyat pun mendoakan keburukan terhadap para penguasa ini, karena mereka telah berbuat aniaya, ya terhadap rakyatnya. Mereka memberi ya orang-orang eh, atau pekerja-pekerjanya, ya makanan yang haram karena diperoleh dari cara yang haram ya maka beredarlah rezeki yang haram itu di kalangan penguasa ini dan kaki tangannya ya lalu bagaimana satu negeri dapat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala apabila doa mereka tidak terangkat ke langit karena rezeki mereka tidak halal ya misalnya korupsi sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan mereka mereka saling tutup-menutupi bahkan mungkin saling dukung-mendukung untuk melakukan dosa itu sehingga rezeki-rezeki yang beredar di tengah-tengah mereka adalah rezeki-rezeki yang tidak halal alias haram. Salah satu akibat buruk dari rezeki yang haram ini adalah tidak terkabulnya doa, doa menjadi tumpul, tidak sampai ke langit, Allah tidak menerima dan mendengar ya rintihan seruan doa orang-orang yang rezekinya dari perkara yang haram seperti yang Nabi sebutkan ya Nabi menyebutkan tentang seorang laki-laki yang panjang perjalanannya musafir kelana rambutnya acak-acakan badannya berdebu mengangkat tangan tinggi-tinggi seraya berkata ya Rabbi ya Rabbi tapi sayang sekali mat'amuhu haramun masyrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna istajabu lidhalik makanannya, minumannya, cari cara dia mencari makan, diberi makan dengan diberi rezeki dengan cara yang haram, ya, pakaiannya juga haram, semuanya serba haram, ya, labelnya label haram. Lalu bagaimana doa mereka bisa dikabulkan? Nah demikian, ya. Lalu bagaimana satu negeri ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala? Jika para penguasa dan orang-orang yang berada di sekitarnya itu dicekoki dengan rezeki-rezeki yang haram, nah demikian ya, dan juga mereka menetapkan hukum yang tidak adil, ya menerapkannya kepada orang yang tidak berhak menerimanya, menghukum orang-orang yang tidak bersalah, sementara orang-orang yang bersalah lepas dari hukum, ya semata-mata karena kedekatan dengan penguasa tersebut. Ya, ketika keadilan tidak ditegakkan, maka kemurkaan yang turun atas, ya, kita katakan, rakyat tersebut ataupun negeri tersebut. Ya, nah demikian. Allah berpesan kepada kita semua untuk menegakkan keadilan kepada siapapun, atas siapapun. I'idiluhu taqwa. Berlaku adillah kamu karena berlaku adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. mana Janganlah kebencian kamu kepada satu kaum karena kamu enggak dekat dengannya atau kamu benci kepadanya lalu kamu memutuskan hukum menetapkan hukum dengan cara yang tidak adil atau hukum yang tidak adil. Eh dilu berlaku adillah pada siapapun ya fa in, ya, karena keadilan itu lebih lit taqwa karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan ya Nah karena mereka menunjuk orang-orang yang tidak kredibel orang-orang tidak berilmu tidak bertakwa memperturutkan hawa nafsu maka hukum-hukum yang ditetapkan pun ya cenderung tidak adil tidak memberikan rasa keadilan kepada eh, mahkumin yaitu kepada rakyat ya Nah demikian? Mereka menjatuhkan hukum kepada orang yang tidak berhak menerimanya, tapi mereka mengira bahwa mereka telah berhasil menunaikan tugas sebagai pemimpin, ya, yang Allah pikulkan di pundak mereka. Padahal mereka termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan amanah, orang-orang yang menelantarkan amanah. Alangkah jauh mereka ini dari kebenaran. Oleh karena itu, ya, para salaf dahulu ya, mereka mengatakan jangan pilih aku. Kalau sekarang orang-orang mengatakan pilihlah aku, maka dulu para sahabat justru mengatakan, para salaf kita justru mengatakan jangan pilih aku untuk menjadi pemimpin. Karena waroknya mereka terhadap kepemimpinan itu ataupun kekuasaan itu. Karena itu adalah ya seperti pisau ya. Ataupun pedang bermata dua, kalau tidak membunuh musuh akan membunuh dirinya sendiri. Wallahu alam bisawab. Itu yang keempat. Yang kelima disebutkan di sini oleh Ibnu Juz. Iblis menjadikan penguasa itu memandang baik hukum-hukum kebijakan-kebijakan yang dia putuskan berdasarkan akal dan logika semata. Ya. Karena kejahilan mereka terhadap hukum syar'i atau malasnya mereka menuntut ilmu atau bertanya kepada ahli ilmu padahal Allah perintahkan itu fasalu ahladzikri in kuntum la ta'lamun ta Tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Nah, para penguasa ini ya mungkin mereka dekat kepada orang-orang yang menjilat atau orang-orang yang mencari perhatian di hadapan mereka atau orang-orang yang senantiasa membuat mereka puas, membuat mereka senang. Ya, penguasa ini tidak suka kritik, nasihat yang membuat telinga mereka pedas yang mendengarnya. Ya, nah akhirnya bagaimana? Mereka minta e, pertimbangan nasihat kepada orang-orang yang memang tidak berilmu itu. Maka mereka pun memutuskan kebijakan-kebijakan hukum tanpa wahyu. Berdasarkan hanya berdasarkan akal semata, logika-logika logika semata. Maka akhirnya mereka menghukum seseorang yang tidak layak untuk dihukum. Yang tidak bersalah. Mereka memotong tangan orang yang tidak halal dipotong tangannya. Ya, membunuh orang yang tidak halal dihukum bunuh. Iblis mengelabui mereka dengan mengatakan bahwa tindakan itu adalah kebijakan. Ini semua demi kebijakan. Ya, untuk maslahat. Padahal ya, apa kata Nabi? Laqatlu rajulin muslim ahwanu indallahi min zawali dunya wa fiha. Terbunuhnya satu orang muslim Hilangnya nyawa seorang muslim itu lebih berat di sisi Allah daripada hancurnya dunia dan seisinya. Ya, maka kewajiban penguasa adalah tidak tertumpah di daerah kekuasaannya darah seorang muslim tanpa hak. Itu tanggung jawabnya. Dan itu adalah tanggung jawab yang sangat berat dan besar. Ya. Jangan sampai ada darah muslim yang tertumpah tanpa hak di wilayah kekuasaannya. Nah, dia harus menegakkan keadilan, menegakkan hukum secara adil, ya, terhadap pelakunya. Nah, demikian itu beratnya tanggung jawab seorang pemimpin. Nah, mak, tapi mereka sebaliknya, ya, mereka mungkin menyuruh untuk menghilangkan nyawa seseorang yang sebenarnya tidak halal untuk dibunuh atau dihilangkan nyawanya tapi mereka menganggap itu adalah kebijakan demi menjaga kelanggengan kekuasaan dan lain-lain. Nah, demikian ya. Bahkan termasuk dalam talbis ini adalah pandangan mereka bahwa menyebut syariat Islam adalah syariat yang punya kekurangan, perlu penyempurnaan lagi. Maka mereka perlu membuat hukum-hukum di samping hukum-hukum Allah. Dan ini adalah ketertipuan yang sangat buruk dan fatal, ya. Sebab syariat Islam itu sendiri adalah kebijakan langit, kebijakan ilahi. Maka tidak mungkin ada kekeliruan ataupun kekurangan yang perlu ditambahkan atau kekeliruan yang perlu diluruskan oleh umat manusia. Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 38, ma'farotna fil kitabi min syai'." tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam dalam quran dalam kitab ini yaitu Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la muakibali hukmi. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk di dalamnya lah ketetapan-ketetapan syar'i yang Allah tuangkan di dalam agamanya. Itu adalah ketetapan-ketetapan syar'i yang pasti tidak ada keburukan di dalamnya. Ya, pasti mengandung maslahat bagi umat manusia hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh kita katakan hukum itu perlu penyempurnaan perlu modifikasi perlu disesuaikan dan kata-kata sejenisnya ya orang yang mengklaim bahwa e, demikian sama halnya dengan mengklaim adanya kekeliruan di dalam syariat Islam dan ini adalah bagian dari kekufuran ya wal billah nah demikian E, ada sebuah riwayat bahwa Adud Daulah menyukai seorang gadis yang memikat hatinya, maka dia pun memerintahkan supaya gadis itu ditenggelamkan agar hatinya bisa tenang dalam mengatur kerajaan. Ya, ini adalah penyakit orang yang berkuasa, yaitu untuk agar menjaga kelanggingan kekuasaannya, dia tidak segan-segan untuk menghilangkan nyawa yang dipandang bisa membahayakan kekuasaan. Ya. Sementara membunuh seorang muslim yang tidak berdosa itu hukumnya haram. Ya bahkan termasuk kekufuran. Wa kita luhu kufrun. Membunuhnya, menumpahkan darahnya adalah satu kekufuran. Nah tapi demikianlah ya dengan alasan kekuasaan ya. Kadang-kadang ya nyawa manusia tidak lebih berharga daripada nyawa seekor lalat ataupun nyamuk para pemerhati rojak, kaum muslimin. Dan muslimat yang dimuliakan Allah maka ada si satu sisi keutamaan menjadi orang yang berkuasa memimpin ada keutamaan keutamaannya tapi dengan catatan dia dapat melaksanakan amanah itu dengan baik maka Nabi mengatakan nomor satu ya sifat penghuni sorga itu adalah penguasa zustonin ya eh, muksitin, yang berlaku adil menegakkan keadilan ya, kemudian mutasaddiq, ya rajin bersedekah, dia memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, muafak dia diberi taufik kepada kebenaran, untuk melaksanakan kebenaran, untuk menerima kebenaran tersebut. Ya Allah alam bisawab. Taib. Artinya seorang pemimpin penguasa harus dekat dengan ulama. Umarok itu tidak boleh jauh dari ulama. Karena Umarok memerlukan ilmu para ulama agar dia dapat berjalan di atas ilmu itu di dalam melaksanakan kepemimpinannya ya dalam melaksanakan ya kita katakan kekuasaannya itu wallahu alam taib maka ya dari itu dia uh, berdosa ya kalau dia mengabaikan kewajiban-kewajiban itu ya ada kaidah syariat mengatakan, "Mala-yatimul wajib, sesuatu yang tidak tegak kewajiban kecuali dengannya, maka hal itu menjadi wajib." ya Menegakkan hukum Allah di dalam wilayah kekuasaannya adalah wajib, dan itu tidak bisa dilakukannya tanpa menuntut ilmu. Tanpa bertanya kepada para ulama, maka dia wajib menuntut ilmu dan bertanya kepada para ulama, mendekat kepada para ulama untuk dapat menegakkan kekuasaannya dengan baik, dapat melaksanakan amanah kekuasaan itu dengan baik. Wallahu aalam Dan salah satu talbis iblis terhadap para penguasa adalah penggunaan harta secara boros. Ya, mungkin mereka mengira semua itu adalah miliknya, maka dia pun menghambur-hamburkan harta. Ini salah satu Ya, kita katakan ciri para penguasa yaitu suka menghambur-hamburkan harta. Ya. Sang raja atau sang pemimpin kadang-kadang ya kekayaannya itu tanpa batas, unlimited, ya. Karena segala sesuatu punya dia, maka dia pun yang mudah diperdaya setan jatuh ke dalam sikap yang salah ini, yaitu boros, ya, mengeluarkan harta, menggunakan harta secara boros. Sementara boros itu mubazir itu adalah temannya setan, saudaranya setan. Ya, innal muazzina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubazir itu, kaum mubazir itu adalah ikhwana syayatin, teman-temannya setan. Tapi demikianlah para penguasa ini ya yang nampak ya, yang sering kita lihat dari kebiasaan mereka adalah menghambur menghamburkan harta di dalam ya meng, apa namanya mengurus urusan dunia mereka ya nah demikian wallahu alam bisawab dan juga termasuk salah satu salah satu perkara yang dibenci Allah adalah idaatul mal menyia-nyiakan harta tidak terkecuali ya penguasa masuk ke dalam hadis itu ya yaitu apa itu atul mal menyia-nyiakan harta ya maka ibnul jauzi mengatakan di sini iblis menjadikan para penguasa itu memandang baik penggunaan harta secara boros mereka menganggap harta tersebut adalah harta yang dia kuasai sendiri ya ini merupakan talbis iblis yang baru akan disadari dengan ya kita katakan dicabutnya kekuasaan itu darinya ketika dia tidak berkuasa lagi barulah dia sadar itu bahwa itu semua bukanlah miliknya ya apalagi itu ya kita katakan harta yang dia tarik dari rakyatnya tanpa hak misalnya dia merampas merebut harta rakyatnya sebagai rakyat mungkin dia tidak bisa berdaya apa-apa bahkan dia tidak bisa membela diri dan mempertahankan hartanya ya nah demikian ya Nah, nah, jadi setelah dia tidak berkuasa atau dicabut kekuasaan itu darinya, barulah dia sadar bahwa banyak harta-harta itu bukan haknya, dan banyak harta-harta itu yang dia belanjakan secara boros. Para pemerhati rojak, kaum muslimin, dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya, dan ya, tentunya ini adalah satu sikap yang tidak baik untuk dia tunjukkan, ya, kepada merakyatnya yaitu gaya hidup berfoya-foya ya berhura-hura berpesta ya perayaan-perayaan yang tiada batasnya padahal di dalam Islam cuma ada dua perayaan yaitu perayaan Idul Fitri dan Idul Adha tapi demikianlah penguasa bebas ya membuat perayaan-perayaan apapun walaupun perayaan-perayaan itu Ujung-ujungnya jatuhnya adalah bid'ah di dalam agama karena Tuhan Nabi tidak merayakannya dan Tuhan Nabi tidak menjadikan tanggal itu atau momen itu sebagai perayaan. Tapi demikianlah penguasa suka berpesta. Penguasa suka ya keramaian ya. Apalagi kondisi dia dieluh-eluhkan oleh rakyatnya, rakyatnya berkumpul. Nah itulah ya, terjadi pada masa-masa perayaan. Ya, Nah, demikian. Maka, mereka pun memperbanyak perayaan-perayaan yang tidak ada di dalam Islam. Itu tidak lepas dari peran, ya. Kita katakan peran penguasa yang gayung bersambut dengan, ya, kita katakan orang-orang yang lemah ilmunya dari kalangan ahli bid'ah. Maka, bersatulah dua keinginan ini: keinginan ingin, ya, berapa namanya, berpesta, ataupun eh, ber, apa namanya, merayakan, ataupun ya membuat peringatan-peringatan ya dengan ahli bid'ah yang memang ya agama mereka adalah mengada-ngada di dalam agama ya maka itu gayung bersambut maka muncullah perayaan-perayaan antah berantah di dalam Islam yang tidak pernah dirayakan oleh Nabi dan para sahabat sekalipun ya nah sekalipun mereka tidak pernah merayakan perayaan-perayaan itu nah dan ini ya kita tidak tidak lepas tadi ke pemborosan juga ya ke uh, kita katakan harta yang dihambur-hamburkan di dalam perayaan tersebut dan lain-lain nah demikian wallahu a'lam bisawak. maka ini salah satu ya kita katakan talbis iblis terhadap para penguasa di dalam bab harta yaitu pemborosan mereka menggunakan harta itu secara boros apalagi itu harta labelnya adalah harta umat Ya, sering kita ungkap, ya, sering kita sampaikan hati-hati dengan harta yang labelnya itu adalah harta umat. Yang kita kumpulkan itu atas nama umat. Karena orang-orang mengeluarkan hartanya, memberikan bantuan donasi itu karena umat, bukan karena pribadi kita atau diri kita. Tapi ketika sudah sampai ke kantong itu diklaim sebagai milik pribadi ya diklaim sebagai milik pribadi. Nah, di sini kadang-kadang suka rancu antara in, mana harta umat, mana harta kita. Maka hati-hati ya dengan ee uh, katakan mobilisasi dana yang itu di atas namakan umat. Ya, kalau itu um, untuk umat, maka ser kembalikan kepada umat. Maka tidak boleh juga kita menghambur-hamburkan harta umat itu secara boros. Ya mungkin ada yang mengatakan kalau zaman sekarang ada namanya biaya operasional, dana operasional. Ya silakan, ya sekadarnya saja. Ya, tapi apa yang terjadi? Nah, ketika orang itu diberi kuasa, kadang-kadang dia lupa dan suka bersikap boros, ya menghambur-hamburkan harta tanpa faidah. Wallahu alam bisawab. Nah, maka siapa saja yang diamanai harta, ya, maka hendaklah dia betul-betul memegang ya amanah harta itu dengan baik ya dengan uh, bijaksana dengan ilmu tentunya ya sehingga dia tidak termasuk orang-orang yang mubazir boros menghambur-hamburkan harta di mana itu adalah perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala nah demikian wallahu alam uh, bisawab ya Ibnu Akil pernah berkata ya ketika ya, uh, Ibnu Akil meriwayatkan ya satu riwayat dari Hamad ya seorang perawi ya syair ya bahwa ia mengutarakan ia ya, membacakan beberapa bait syair di hadapan Khalifah Al Walid bin Yazid ya dia adalah seorang ulama syair ya ya yang ahli di dalam syair syair Arab ya nah kemudian Khalifah mengundangnya dan menyuruhnya untuk membaca bait-bait syair itu di hadapannya Khalifah Al Walid bin Yazid maka ia pun membacakan itu di hadapan apa namanya Khalifah nah kemudian Al Walid memberikan uang sebesar 50 ribu dinar dan dua sahaya wanita ya Ibnu Akil berkata, ini termasuk riwayat yang dinukil dalam konteks memuji mereka, yaitu syair-syair itu isinya memuji penguasa. Padahal sebenarnya riwayat tergolong celaan terhadap mereka karena yang bersangkutan menghambur-hamburkan harta yang berada di baitul mal muslimin. Jadi ini diceritakan ya bahwa Al Walid bin Yazid ini suka menghambur-hamburkan hartanya, ya dengan mengundang penyair-penyair yang disuruh untuk memuji dirinya, ya sementara dia nggak tahu bahwa penyair-penyair itu mengungkapkan ini bukan pujian terhadap dirinya, tapi bahkan sebaliknya, celaan terhadap mereka. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Nah di lain pihak, iblis menjadikan sebagian dari penguasa ini menganggap baik, ya tidak memberikan harta kepada orang yang memang berhak untuk menerimanya, menahan hartanya dari orang-orang yang sebenarnya layak dan berhak untuk menerima harta itu. Nah demikian. Dan ya ini tentunya ya kita katakan pengabaian hak atau menelantarkan hak orang-orang yang membutuhkan. Ya, nah kadang-kadang kita lihat ya dana-dana bantuan sosial pun ditilap, dikorupsi. Ya. Kalau kita pikir-pikir tega banget begitu ya. Ya dana-dana ataupun ong, uh, anggaran untuk Ya, kita katakan untuk satu musibah, bencana, orang-orang yang tertimpa musibah itu dikorupsi ya oleh orang-orang yang diamanahi untuk membagikannya. Ya, oleh diperdiamanahi untuk membagikannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Ya, nah demikian, yang diserahi amanah untuk mengumpulkannya. Jadi ini adalah ya kita katakan fitnah yang besar yang berat ya ketika kita berhadapan dengan harta umat apalagi kita statusnya sebagai penguasa ketika harta itu terkumpul di hadapan kita kita merasa seolah-olah itu adalah harta kita itu adalah milik kita padahal tidak ya nah demikian wallahu alam bissawab kemudian yang ketujuh iblis membuat para penguasa ini menganggap baik sikap meremehkan kemaksiatan ya Iblis menipu para penguasa itu dengan bisikan. Kalian menjaga jalan lagi mengamankan negara. Maka semua itu akan menolak azab atas kalian. Itu karena merasa dia adalah orang penting. Ya, seolah-olah dia perwakilan Allah di muka bumi ini. Sehingga untuk melakukan kesalahan ataupun dosa itu suatu hal yang wajar dan bisa ditolerir. Sehingga dari situ mereka meremehkan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, nah demikian maka jawaban tab, Talbis ini yaitu dengan mengatakan kalian diangkat menjadi pemimpin umat untuk menjaga negara dan mengamankan ya e, rakyat inilah kewajiban kalian sementara meremehkan kemaksiatan itu jelas terlarang maka kewajiban tidak mampu menepis adab atas kalian itu terlebih karena sikap meremehkan kemaksiatan tersebut Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya begitulah kekuasaan membuat gelap mata hati dan mata kepala seseorang sehingga dia tidak bisa berpikir jernih dan tidak bisa memahami sesuatu dengan jernih. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Yang kedelapan. Iblis menipu kebanyakan penguasa dengan membisikkan Ya, ke telinga penguasa itu bahwa dia sudah melaksanakan kewajiban. Apalagi dia mendengar pujian-pujian dari orang-orang yang suka memuji. Ya, nah, sehingga seolah-olah dia telah menjadi pemimpin yang terbaik, seolah-olah, dan iblis pun membisikkan ke telinganya, "Wah, kamu memang hebat!" Ya, padahal dia banyak mengabaikan hak-hak rakyatnya. Nah, demikian ya. Nah, uh, dia lihat, ya, hidup masyarakat terlihat baik. Nah demikian Tapi ya dia melihat Apa yang nampak saja Yang tersembunyi dia tidak tahu Nah ini ini tip, tipu daya iblis Terhadap kebanyakan Atau mayoritas penguasa ya Dengan bisikan-bisikan seperti ini Ya maka seolah-olah Dia telah banyak melakukan sesuatu Padahal dia banyak Mengingkari janjinya Ya dia belum melakukan sesuatu Wallahu'alam wa Taib yang kesembilan, Iblis menjadikan para penguasa itu menganggap baik beberapa cara mendapatkan dan mengeluarkan harta. Ya. Ya, misalnya ya dengan sita, menyita ya sesuatu yang sebenarnya bukan harta yang berhak untuk mereka ambil. Ya, nah demikian. Atau mengkorupsi ya harta negara atau harta umat, harta rakyatnya. Ya, nah demikian. Nah ini merupakan ya kita katakan pengkhianatan. Ya maka ya gulul itu termasuk khianat. Gulul atau korupsi itu termasuk khianat. Ya melanggar amanah. Orang yang melakukannya terancam akan terkait dengan besi pengait yang bernama amanah pada hari kiamat ketika dia menyeberangi sirat. Ya wallahu alam bisawab. Diriwetkan kepada kami dari Umar bin Abdul Aziz bahwa salah seorang pegawainya menuliskan satu laporan. Ya, ada yang buat laporan. Ada orang-orang yang mengkorupsi harta Allah. Tapi aku tak bisa menarik harta yang ada di tangan mereka kecuali dengan menimpakan satu hukuman atas mereka. Maka Umar bin Abdul Aziz menanggapi ucapan ini dan berkata, aku lebih suka bertemu Aku lebih suka mereka bertemu Allah dengan membawa pertanggungjawaban atas pengkhianatan mereka dibanding aku bertemu Allah dengan membawa pertanggungjawaban atas darah mereka. Ya, nah ini ini ya kita katakan uh, seorang penguasa itu ya. Ya dia kadang-kadang mengetahui orang-orang yang korupsi atau berbuat korupsi. Ya, tapi ya tidak halal juga untuk ditumpahkan darahnya. Ya, nah, jadi apa kata Umar bin Abdul Aziz tentang orang-orang yang korupsi itu? Ya, aku lebih suka mereka bertemu Allah dengan membawa pertanggungjawaban atas dosa korupsi mereka daripada aku membunuh mereka. Aku membawa pertanggungjawaban atas darah mereka yang tidak berhak untuk ditumpahkan. Ya, artinya memang menjadi penguasa itu dilematis. Kadang-kadang kita menghadapi dua perkara yang tidak enak untuk dipilih kedua-duanya, ya sama pahitnya. Seperti makan buah simalakama, ya. Nah demikian. Wallahu ala. Itu beratnya menjadi seorang pemimpin atau penguasa, ya, karena dia berhadapan dengan banyak bawahan dengan berbagai macam tingkah dan polahnya, ya tidak semua baik, ya tidak semua lurus banyak yang melencong artinya banyak yang uh, ya menyimpang ya dari nah, demikian semua tapi semua itu terjadi di depan matanya dan dia harus tetap berlaku uh, proporsional dan adil itu beratnya menjadi seorang pemimpin dan penguasa ya sebagai pemimpin kita kadang-kadang tahu kesalahan anak buah kita ya tapi kadang-kadang kita juga menjatuhkan hukum berlebihan ya tidak se, se, kita katakan tidak setim, setimpal dengan kejahatannya ya karena kemarahan kita atau dan lain sebagainya. Wallahu aalam bishawab. taib. Nah maka ini merupakan salah satu ujian dan fitnah bagi seorang penguasa ya. Wallahu alam bishawab. taib. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada poin ke-10, ke-11, ke-12, ya, talbis iblis terhadap para penguasa dan pemimpin. Ya, mudah-mudahan, ya, apapun, ya, amanah yang Allah embankan di pundak kita. Kita bisa memikulnya dengan baik. Kalau kita merasa tidak bisa memikulnya dengan baik, maka serahkanlah amanah itu kepada orang yang mampu memikulnya. Enggak usah memaksakan diri untuk memikul amanah berat yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Inallah yang merukum antu adul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kamu untuk memberikan amanat itu kepada ahlinya, orang yang yang mampu dan cakap kuat untuk melaksanakan amanah itu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu alla anta astaghfiruka wa tabulaiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.